Persembahan silat merupakan seni budaya yang amat popular khususnya di negeri Kelantan. Sempena dengan itu, Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan telah mengadakan Karnival Seni Silat Nusantara dan Pertandingan Seni Silat Jatuh pada 5 hingga 7 April lepas bertempat di Dewan Jubli Perak MBKB Kota Baru. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Meja Besara Datuk Haji Muhammad Anizam bin Abdul Rahman. Menurut Anizam dan ucapannya, seni silat ini hendaklah harus diamalkan dan dipraktikkan oleh semua orang Islam dan bangsa Melayu khususnya di Nusantara ini walaupun menghadapi pelbagai cabaran dan halangan untuk melatih pesilat-pesilat. Berbagai-bagai cabaran kita tempuhi, namun seni silat ini hendaklah terus diamalkan, dipraktikkan oleh semua orang Islam dan bangsa Melayu khususnya di Nusantara. Pelbagai perguruan dan negara jemputan telah mempersembahkan seni silat, antaranya dari negara Thailand, Singapura dan Indonesia. Manakala negeri jemputan terdiri dari Pahang, Perak, Kedah dan Terengganu. Sebanyak 5 perlawanan telah dipertandingkan dalam pertandingan seni silat jatuh dan acara kemuncak ialah perlawanan antara jemputan khas dari Thailand dan Kelantan. Program Silat Nusantara ini diadakan bertujuan untuk membuka minda masyarakat dan komuniti sekitar yang melibatkan pelbagai lapisan masyarakat untuk menggerakkan semangat kerjasama yang menjadi salah satu faktor sumber ekonomi negara.